Alright, kita mulakan berita pertama kami pada malam ini dengan berita sedih, iaitu tentang Nadia Shahira yang telah keguguran. Ya, betul tu. Kami di H Live ingin mengucapkan orang kata apa, rasa simpati sekali kepada Nadia Shahira. Tapi apa kata kita dengar sendiri daripada Nadia Shahira. So first of all, H Life sangat bersimpati dengan berita yang baru-baru ini mengenai keguguran bayi kembar yang dilalui oleh you dan juga suami. Perkongsian mengenai berita ini. Macam I rasa lah, macam I pregnant ni I tak tahu. So macam I just dapat agak je daripada raya itu, macam dapat agak sikit. Ya kan kita ada skincare benda tu kan. So macam last week I ada ambil inisiatif untuk check sendiri dekat rumah, ambil pregnancy test tu, I check memang positif lah. So lepas 2 hari lepas tu I pergilah nak confirm dengan klinik. So pergi kat klinik tu pun pergi check apa semua tu, memang doktor cakap memang ada, tapi I punya pregnancy tu dia macam ada problem. Dia kata yang satu tu dah bleeding, yang satu lagi tu dia macam the size dia dah tak regular. Kalau normal dia akan bulat. Okay. Tapi macam I punya ni macam lebih dah tau. So dia cakap okay, maybe sebab still awal lagi. So dia kata tak apa, you datang lagi 3 minggu, kita tengok size dia akan membesar atau tak. Kalau tak, maknanya tak ada rezeki, dia cakap. I nak tahu juga macam my situation tu. So I pergi satu lagi klinik. I pergi satu lagi klinik dalam 2 hari lepas tu, pergi klinik lagi. Pun benda yang sama. I pergi jumpa dengan pakar ONG sendiri. Dan pergi and jumpa doktor tu. Doktor tu pun scan. Dia cakap alah, memang kantung air tu dah kosong. And dah ada bleeding. So dua-dua tak menjadi. At first memang ada, tapi dah bleeding kat dalam. Memang kantung tu pun dah pecah. So doktor cakap dia kena apa, buat proses cuci lah. Dia kata sebab dapat ada infection. Sebab dah bleeding kat dalam, dia tak keluar kan. Macam Nadia lah, since dah mengalami keguguran buat kali pertama, mungkin akan ada rasa sedikit fobia untuk mengandung lagi ataupun tidak? You rasa macam tak apa, ini bukan rezeki dan mungkin ada rezeki lain hari. I pun takut, memang fobia sebab I takut nak pregnant lagi, memang takut lah. Semua memang I takut, fobia lagi. Lepas tu, I takut bila pregnant lagi sekali, I takut benda yang sama jadi. Bila orang panggil fobia lah kan. Betul. Sebab proses I nak kena cuci tu pun memang I tak boleh pergi hospital. Memang sebab I tak pernah takut pergi hospital, jumpa jarum ke apa, doktor semua I takut. For now, tak apalah, kita relax dulu, besarkan dan I tak ada cukup lah kot.